Gelombang tinggi selama satu bulan terakhir juga mengakibatkan pasokan ikan laut di pasar ikan Tambak Rejo Semarang berkurang. Harga pun mengalami kenaikan beragam. Harga ikan laut naik beragam antara Rp5 hingga Rp10.000 per kilogram akibat stok sulit didapat karena nelayan tidak melaut. Selain itu, cumi-cumi dan kerang juga naik berkala sejak sebulan lalu hingga Rp65.000 per kilogram dari Rp63.000. Sementara itu, harga udang justru turun dari Rp100.000 per kilogram menjadi Rp80.000. Akibat kenaikan ini, pembeli mengurangi pembeliannya. Susah. Soalnya ini apa? Soalnya itu apa? Ombak. Lautnya ombak. Gede. Kalau untuk harga naik nggak, Bu? Harganya naik. Sekilo 30, ini mundake 35, 40.